Reina, aku cinta sama kamu. Ada yang mau kutanyain ke kamu. Aduh, lama-lamain aja sih Reina. Nanti Dido tuh keburu ngeliat lagi. Kamu mau nanya apa? Kenapa sih? Kamu ngejauhin-jauhin aku dari sahabat-sahabat kamu itu? Enggak, aku karena kamu juga udah ketemu sama teman-teman aku. Ya terus kenapa kamu bawa aku pergi? Kamu tuh kenapa sih mau banget kenal sama teman-teman aku? Emang kenapa? Emang ada masalah? Ya nggak ada, cuma kenapa sampai ngotot begitu mau ketemu sama mereka? Karena aku mau tahu tentang kamu, Dok. Kamu serius nggak sih sama aku? Apa cuma main-main doang? Reina, aku gak suka ya cewek yang terlalu posesif. Aku posesif karena aku sayang sama kamu. Kamu cinta gak sih sama aku? Aku kenapa? Aku gak mau ya. Kamu cuma main hati aku doang. Reina, aku cinta sama kamu. Kim? Sibuk ya? Oh ya, selamat untuk acaranya. Oh ya, sukses ya buat kalian semua. Sukses ya semuanya. Sabar. Ini lo nyamperin gue cuma buat ngucapin gue biar lancar acaranya. Terus lo gak mau marah-marah gitu sama gue atau gangguin gue gitu. Tumben. Capek, Kim. Lagian kan gue udah janji sama lo, gue mau berubah. Dan gue senang banget ngeliat lo udah bisa move on, Brian. By the way, gue sama cewek-cewek masih sibuk nih, banyak yang harus diurusin. Kita duluan ya, thank you ya. Bye. 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 Let's go, girls. Bye. Bye. Ah, I'll tag that. Tapi gue ngomong sejujurnya nih bro, lu keren dan hebat men. Asli. Karena lu sabar beberapa minggu buat berpura-pura move on dari Kimi men. That's right man. Let's go. Dan sekarang yang terpenting adalah kita tinggal nunggu waktu buat bikin Kimi balik ke pelukan lo lagi. Ya? Dok! Mas Didot? Maksud lo apa ngomong cinta sama Reina? Maksud lu apa lu mungkin sama Reina? Diam lu! Dok, sabar! Diam! Dok, sabar, Dok! Dok, tahan, Dok. Halo, ini sahabat kita juga. Dia sahabat kita! Terus kalian anggap gua sahabat apa? Hah? Sahabat siapa? Dok! Gua selalu cerita sama lu! Gua selalu curhat sama lu! Gua selalu ngajak lu kalau gua mau ketemu sama Reina. Dan lu adalah orang yang gua percaya. Tapi apa? Apa sekarang lu berani ke gua dari belakang? Tega lu dong! Ini ada apa sih sebenarnya? Dot, sorry Dot. Gua gak nikung lu kok, Dot. Gua awalnya emang gak tahu kalau Reina itu gebetan lu, Dot.
Dan gue emang udah suka sama Reina duluan kok, Dot. Iya, Dot. Bener apa yang dikatain Aldo? Lu udah tahu, Zak? Lu, Jim? Dot. Gue udah berusaha ngomong sama Aldo. Supaya Aldo bisa jujur sama lu. Bagus! Bagus! Kalian semua udah bohongin gua! Tuh, Dot, sorry Dot, gue gak maksud. Gue... Jim, gue tau lu anak karate. Dan gue bisa apa buat ngelawan lu, ha? Dot, gue gak maksud gitu, Dot. Gue cuman gak mau lu main kasar, kan semuanya bisa diomongin baik-baik, Dot. Oke, okay. Oke. Okay. Sekarang kita omongin baik-baik. Dot, sekarang juga lu putusin Rena. Bisa gak lu? Reina. Enggak. Aku tuh gak ada hubungannya sama kalian. Aku cinta sama kamu, Dok. Selamat. Selamat buat kalian semua. Karena kalian semua udah berhasil bohongin gua. Selamat juga buat lu. Dan juga Rena. Semoga hari-hari lu indah. Dan semoga langgeng. Dot! Udah, biar gua aja ya. Zat, temenin Aldo dulu ya. Udah cukup. Lu juga pengkhianat.